Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengetahui judul lagu yang sedang kita putar. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini tentunya. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi biasanya ketika kita mendengarkan sebuah musik ataupun lagu, nah di situ kita ingin sekali mengetahui judulnya ya, dikarenakan mungkin karena lirik dari lagunya itu sangat bagus ataupun menarik. Oke, lalu bagaimana caranya? Atau caranya gampang banget, kalian bisa gunakan aplikasi yang kalian bisa dapatkan di Play Store. Namanya itu aplikasi Shazam. Oke, langsung saja ketika kalian telah membuka Play Store, kalian ketikkan saja aplikasi yang bernama Shazam. Oke, jadi tampilan aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa langsung download dan juga install. Dan berhubung saya sudah berhasil mendownload kemudian menginstalnya, jadi saya akan langsung buka aplikasinya di sini. Oke, dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Shazam ya. Oke, selanjutnya kita buka menu pustaka yang ada di atas pojok sebelah kiri. Lalu kita pilih ikon pengaturan ataupun roda giginya yang ada di atas. Selanjutnya di bagian Shazam di aplikasi lain, kalian aktifkan saja dua-duanya. Lalu kalian pilih paham, lalu kalian bisa kembali. Dan di sini teman-teman lihat notifnya. Di sini sudah ada ya notif Shazamnya. Kita berikan saja izin. Yang ini. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini di bagian icon Shazam-nya itu kalian bisa klik. Nah, disitulah kalian dapat melihat judul dari lagu ataupun musik yang sedang kalian putar. Oke, dan kalian juga dapat memutarnya secara penuh ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.